Kepulauan Asap Hitam Pabrik Pengolahan Aspal Mesing plan di Kecamatan Montok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini diduga dianggap mengganggu aktivitas jam belajar sekolah diduga tidak dihiraukan. Aktivitas pabrik pun tetap berjalan seperti biasa. Pabrik yang dibangun sekitar tahun 2012 silam, tidak jauh dari sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Montok, kini menjadi perbincangan kalangan masyarakat. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Hendra Kurniadi, sepengetahuan pihaknya lokasi pabrik AMP di Desa Air Limau berbatasan dengan Desa Air Belo, penempatan pabrik harusnya tidak demikian. Yang menjadi pertanyaan, jikapun diduga memiliki izin amdal ataupun izin lainnya, diduga telah menyalahi aturan. Pabrik seharusnya tidak dekat dengan sekolah, sebab sedikit banyaknya asap dapat mengganggu aktivitas belajar. Dalam waktu dekat, pihak DPRD akan meninjau ulang perizinan pabrik AMP, apakah sesuai prosedur ataupun adanya ketentuan yang dilanggar. Jika ternyata ditemukan pelanggaran izin, DPRD Bangka Barat bersama pihak dinas terkait akan melakukan penertiban. Juga kita pertanyakan. Kita juga bertanya gitu kan. Kok dekat dengan fasilitas sekolah itu apa tidak membahayakan? Oh, ya mungkin sudah dijelasin, ya kan. Nah, sekarang ini kita lihat apakah prosedur yang di, uh, pemberian izin itu benar dilakukan, apakah izin yang diberikan itu masih berlaku, apa ada ketentuan yang di dalam apa pemberian izin itu yang dilanggar atau tidak, ini yang perlu kita telusuri. Dan kalau memang ternyata ada pelanggaran, maka saya pikir kita harus berani untuk melakukan penertiban. Pihak sekolah berharap kepulan asap hitam pabrik AMP tidak sampai masuk ke ruangan terbawa angin. Sebab dapat mengganggu kesehatan, terutama pernapasan. Selain itu akan mengganggu jam belajar siswa. Dari Montok, Kabupaten Bangka Barat, Hamdani Muartakan.